Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di channel saya. Oke, sekarang saya sudah berada pada bukit, di atas bukit, tepatnya pada tikungan yang 9. Dan sebagaimana kita lihat, tikungan ke-8 dan ke-7 merupakan tempat tunnel yang kedua, dan ini merupakan trek yang sedang dikerjakan. Di depan merupakan trek tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Sudah sedikit rapi yang dapat kita lihat di sini guys, daripada sebelumnya. Nah, di bawah merupakan trek tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sedang dilakukan aktivitas pengukuran untuk ketinggian agregat yang akan ditaruh di atas fondasi. Oke, ini juga merupakan trek tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Banyak sekali aktivitas yang dapat kita lihat di sini, baik itu pemadatan, pemerataan, dan penyiraman lintasan yang dilakukan oleh truk tangki seperti yang kita lihat. Sedangkan untuk trek utama sudah ditaruh untuk agregat kerikil dan sudah siap untuk dicairi dengan cairan prime coat. Ya. Nah, dari sini nantinya juga akan dibangun tribun. Tikungan atau trek yang dapat kita lihat dari sini merupakan tikungan yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Di sini merupakan salah satu bukit yang sangat pas untuk nonton. Dan pada posisi ini jaraknya sekitar 150 meter dari bibir pantai Seger. Ini kita akan menonton MotoGP sambil menikmati view pantai. Oke, sangat-sangat indah. Dari bukit ini kita juga dapat melihat tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Karena trek tikungan yang ke-9 ini berada di sebelah selatan dari bukit tempat saya berdiri saat ini. Dan di depan merupakan tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Mantap. Oke, sekarang kita mendaki lebih tinggi lagi. Kita akan melihat situasi atau kondisi pada tikungan yang ke-10. Tapi sebelumnya guys, yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mendukung channel ini, karena saya akan senantiasa mengupdate informasi-informasi terkait dengan progres sirkuit MotoGP Mandalika ke depan sampai benar-benar rampung pada tahun 2021. Ya, di depan merupakan tikungan yang ke-10, di mana bukit yang dipangkas sudah rata. Ya, dari atas dapat kita lihat dari sini sudah 100% rata dan mulus. Ya, ini merupakan tikungan yang ke-10. Wow, pemandangan di sini benar-benar keren, guys. Di sini sudah kelihatan sekali dengan jelas trek yang semula berantakan, sekarang sudah sangat rapi sekali.
Oke. Tikungan 10 berbelok ke arah kanan menuju tikungan yang ke-11. Ya, di bawah kita lihat sedang dilakukan aktivitas penyiraman lintasan. Sekarang kita alih posisi dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Di sini juga sudah benar-benar rapi untuk semua lintasan. Hanya di area service road, gravel dan sebagainya sedang masih dilakukan aktivitas pemadatan untuk agregat tanah. Oke, di depan merupakan tikungan yang ke-11 yang juga merupakan area reklamasi. Masih tersisa untuk area reklamasi tumpukan kerikil yang masih belum diratakan di sana, tumpukan material tanah maksud saya, tapi akan segera menyusul untuk mengejar ketertinggalan yang sudah mulus yang dapat kita lihat di depan. Oke, sekali lagi ini adalah tikungan yang ke-10. Ini adalah trek lurusnya, ya, dan berbelok ke kanan merupakan tikungan yang ke-11. Oke guys, ikuti terus karena saya akan review juga tikungan ke-12 di balik bukit sana. Guys, sekarang kita sudah alih posisi pada tikungan yang ke-12. Ini merupakan tikungan yang ke-12. Dan nantinya apabila kita dapat jatah nonton di sini, kita akan melihat tikungan yang ke-12, ke-13 dan ke-14. Tapi kalau tikungan ke-14 kayaknya sedikit tertutup oleh pohon kelapa. Dan kemungkinan nantinya pohon kelapa akan dibersihkan supaya trek tikungan ke-14, 15, 16 dapat kelihatan dengan jelas dari sini. Ya, di sini penampakan masih seperti biasa. Hanya sebagian yang sudah dihamparkan kerikil dan masih banyak bagian yang belum diapa-apakan, masih kelihatan untuk agregat tanahnya. Oke guys, sampai di sini dulu untuk video saya kali ini. Dan ikuti terus pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.